Siapa yang paling cepat di antara kita bertiga ya? Balapan sekarang apa nih? Ayo, apa dong? Oke. Siapa yang paling cepat di antara kita bertiga ya? Mengganggu ketenangan warga aja, berisik dong kayak gini. Maaf. Kita bertiga pindah deh, maaf. Pindah. Dang. Awas ini lain, ya. Iya, Bang. Dang, kita pindah ke mana? Buru-buru. Awas nyalain, ya. Gua punya tempat yang bagus. Balapan tuh asik tuh. Iya, tenang aja. Mana di sini, bonyok kita. Tahu tuh yang gendut apalagi tuh. Sama, udah banyak makan bayi. Aduh, Dang, jauh banget, Dang. Van. Di sini nih baru sepi, enggak ada penduduk di sini. Iya, aman, Dang. Yo, ada yang marahin kalau gitu langsung balapan. Lalu sepi, ada yang ngimpi gua, Dang, tuh, Dang. Siapa nih? Sampai bilang sepi, ada kita kali. Eh, tuan, minum ya, tuan. Terima kasih ya, Mbak. Eh, Lela, ngepel belum kelar. Tadi abis ngantri minuman. Iya. Dut, enak banget ya punya pembantu kayak gitu. Rajin. Dijamin nih rumah lu pasti setiap hari bersih, kinclong. Gue memang beruntung, Sob. Dapat pembantu kayak dia. Keahliannya turun-temurun di keluarganya. Turun-temurun? Sekeluarga pembantu gitu? Iya, tinggal di sini semua lagi. Masa? Gak percaya. Tuh, kakeknya. Tuh ponakannya tuh. Tuh. Yang ini bapak sama ibunya. Neneknya juga ada, Sob. Tuh. Selesai. Gimana ini? Bu. Apa, Pak? Badan aku ini loh, pada pegel-pegel. Pijitin ya. Ah, aku ini lagi kejar setoran toh, Pak. Sebentar, Bu. Bapak ini ya sudah kalau gitu berbaring di sini. Ayo. Pada sakit semua ini loh, Bu. Ya sudah, sini berbaring. Iya, sudah. Eh, sakit semua nih. Ya sebentar, sabar toh, Pak. Sebelah mananya yang sakit? Iya, situ. Sebelah sini? Ya, semua. Ampun, ya sudah. Sini. Kurang kencang. Mana? Enak kan pijitan ibu? Kenapanya wong ibu mijitnya pakai cetakan batik? Masih protes aja ini. Gimana sih? Panas ini, lo. Panas.